Mantap. Halo guys, apa kabar kalian? Selamat pagi. Semoga kalian gak alamin yang gue alamin. Gue lagi perjalanan berangkat kerja nih. Gue berhenti di tengah jalan karena kejebak banjir. Aduh. Wih, gokil. Nanya di atas tuh. Oh, ih. Keren, Pak. Mantap. Nih, motor gua nih habis gua bersihin. Gila sih. Sampai tadi berasap, air banyak banget di situ. Nih gua lagi gua ademin dulu nih, guys. Bentar, buang airnya. Masih banyak airnya. Gue pakai mode street ini, guys. Belum full ini. Guys, dalam kondisi ini apa yang bakal lo lakuin nih? Bakal tetap berangkat gawe atau malah tidur-tiduran di rumah? Ketik komentar lo ya di bawah ya. Yang bakal lo lakuin guys kalau kondisinya banjir kayak gini, kemana-mana banjir, lo bakal mempertaruhkan kerjaan lo atau tidur, lo tidur-tiduran di rumah? Ya kalau gue sih begini, gue perjuangin kerjaan gue karena cari kerjaan itu susah. Daripada mati-matian cari kerja, mendingan mati-matian buat mempertahankan pekerjaan. Tanggung jawab ini adalah salah satu dari rasa tanggung jawab walaupun sebagai karyawan. Bismillah guys, ada doanya guys, ada ombak kenceng banget guys. Oh gila, tahan terhadap ombak. Keras banget kalau kena ombak dari depan guys. Kita harus cepat-cepat di belakang mobil tuh biar enak lawan arusnya. Hei mobil, tungguin. Aduh, ini gede banget nih. Mogok pak, iya ombak. Guys, kita semangatnya guys, klik subscribe and like nya guys. Wow gila, tabrakan ombak melanda. Yeah.
malam gak hujan lagi. Kalau hujan lagi gak bisa pulang gue, guys. Jasa kuda di sini sangat berharga, guys. Ini gue ngelawan arah karena di sebelah sono lebih dalam ya. Jadi ya terpaksa gue ngelawan arah karena banjir mah bebas. Ngoras naga nih guys, masih satu langkah lagi gue nyampe kerjaan gue nih. Gue mau di belakang mobil ini coba. Mobilnya nggak berangkat-berangkat. Oke, kita lewat belakang mobil aja nih. Halo guys, cukup sekian ya videonya. Sorry, gak bisa ngomong banyak karena gue fokus buat konsentrasi supaya gak oleng, knalpot gak kena air saat kena ombak. Ini sih udah sampai nih.